lagi sama gue Agung Kali ini gue akan membahas tentang pendarahan pada kehamilan muda Untuk sumbernya gue ngambil dari buku Ilmu Kebidanan dari dokter-dokter Sarwono Prawiroharjo Edisi keempat tahun 2009 Pendarahan pada kehamilan muda ada tiga Bisa karena abortus Yang kedua bisa karena Kehamilan ektopik dan yang ketiga adalah bisa karena mola hidaritosa. Yang pertama kita bahas adalah abortus. Abortus adalah ancaman atau pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan dengan usia kehamilan kurang dari 20 minggu atau berat badan janinnya kurang dari 500 gram. Untuk etiologinya itu sendiri bisa karena faktor genetik, bisa karena kelainan kongenital uterus, autoimun, defek fase luteal, infeksi, hematologik maupun lingkungan untuk klasifikasinya itu sendiri dari abortus ada macam-macam. Yang pertama ada abortus iminens. Di sini terjadi pendarahan per vagina, ostium uterinya masih tertutup, hasil konsepsi masih baik dalam kandungan. Pemeriksaan dapat dilakukan seperti pemeriksaan HCG dan pemeriksaan USG. Pemeriksaan USG itu untuk mengetahui pertumbuhan janin yang ada dan mengetahui keadaan plasentanya. Terapinya bisa diberikan, tidak harus diberikan tira baring, pastinya harus diberikan obat spasmolitik dan obat progesteron. Pasien dapat dipulangkan bila tidak ada pendarahan lagi. Yang kedua itu abortus insipien Itu serviksnya telah mendatar, ostium uteri telah membuka, tetapi hasil konsepsi masih di dalam kafum uteri dan dalam proses pengeluaran. Pemeriksaan USG akan didapatkan pembesaran uterusnya sesuai dengan usia kehamilan. Gerak janin dan gerak jantung janin masih ada walaupun tidak normal, Terus dapat dilihat juga penipisan servik dan ada tidaknya pelepasan plasenta. Untuk terapinya bisa dilakukan pengeluaran hasil konsepsi, kuretase, pemberian uterotonika, dan antibiotik profilaksis. Yang ketiga ada abortus incomplete. Ini sebagai hasil konsepsi telah keluar dari kalvum uteri dan masih ada yang tertinggal. Makanya apa namanya adanya pendarahan yang banyak dan osteomuteri juga masih terbuka pemeriksaan USG-nya akan tampak besar uterusnya lebih kecil daripada usia kehamilan, kantong gestasi sulit dikenali, di kavum uteri akan tampak masa hiperekoik dengan bentuk yang tidak beraturan. Untuk terapinya itu sendiri, karena terjadi pendarahan yang banyak, maka harus ke atasi keadaan umumnya, atasi ke gangguan hemodinamik yang terjadi, kemudian lakukan pengeluaran sekonsepsi konsepsi, kuretase, dan pemberian uterotonika bisa secara parenteral maupun oral serta pemberian antibiotik. Yang keempat itu ada abortus komplit, berarti semua hasil konsepsinya ini telah keluar semua dan ostium uterinya e, juga telah menutup dan pendarahannya bisa ada ataupun sedikit. Jadi pemeriksaan USG tidak diperlukan, terapinya roboransia saja. Yang kelima ada yang namanya Miss abortion embryonya telah meninggal kurang dari 20 minggu. Pemeriksaannya bisa lakukan adalah USG, akan tampak uterus yang mengecil, kantong gestasi yang mengecil, dan bentuk tidak beraturan, gambaran fetus tidak ada tanda kehidupan. Yang untuk terapinya itu sendiri, kalau misalnya memang usia kandungannya kurang dari 12 minggu, maka dapat dilakukan dilatase dan kuretase bila serviks uterus memungkinkan. Bila usia kehamilan lebih dari 12 minggu atau kurang dari 20 minggu, maka dapat dilakukan induksi untuk mematangkan kanalis servikalis dengan oksitosin IV dimulai dengan dosis 10 unit dalam 500 cc D5% 20 TPM dan dapat diulang sampai totalnya 50 unit sampai hasil konsepsi keluar dan kemudian dilakukan kuretase. Selain itu dapat diberikan misoprostol SL 400 mg dapat diulang dua kali dengan jarak 6 jam sampai konsepsi keluar kemudian lakukan kuretase. Yang berikutnya ada abortus habitualis, itu adalah abortus spontan yang terjadi tiga kali atau lebih berturut-turut. Etiologinya bisa karena faktor anatomis, reaksi imunologik, maupun ikopentensia dari serviknya. Untuk terapinya itu sendiri, Apabila karena reaksi imunologik, maka dapat dilakukan transfusi leukosit atau heparinisasi. Jika karena ekopetensia serviks, maka operasi dengan cara sirotkar atau McDonald. Yang berikutnya itu adalah abortus infeksius atau abortus septic. Abortus infeksius itu adalah abortus yang disertai infeksi pada alat genitalia, sedangkan abortus septic, abortus yang disertai penyebaran infeksi pada peredaran darah tubuh ataupun peritoneum. Untuk pemeriksaannya didapatkan dari tindakan abortus tanpa alat asepsis. Didapatkan adanya panas yang tinggi, tampak sakit dan lelah, takikardi, pendarahan per pervaginam yang berbau, uterus yang membesar dan lembut dan nyeri tekan, serta leukositosis, menggigil dan tekanan darahnya akan menurun bila terjadi septik. Untuk terapinya itu sendiri maka atasi keseimbangan cairan tubuh, antibiotik yang dikuat bila keadaan tubuh membaik minimal 6 jam setelah pemberian antibiotik maka dapat dilakukan kuretase. ATS dan irigasi kanalis vagina juga bisa dilakukan. Yang terakhir ini adalah blackhead ovum. Embrio tidak ada, hanya terbentuk kantong gestasi saja. Pemeriksaan yang dapat dilakukan adalah pemeriksaan USG. Dapat ditegakkan pada usia kehamilan 7 sampai 8 minggu akan didapatkan kantong gestasi tidak berkembang atau diameternya 2,5 cm dengan tidak disertai embrio. Terapinya adalah terminasi kehamilan dengan dilatasi dan kuretase secara efektif. Itu macam-macam dari abortus. Yang, yang kemudian adalah, yang kedua adalah kehamilan ektopik. Adalah kehamilan yang pertumbuhan sel telur yang telah dibuai tidak menempel pada dinding endometrium kafumuteri. 95% berada di tuba falopi. Etiologinya itu sendiri bisa karena faktor tuba, bisa faktor abnormalitas dari zigot, faktor ovarium, faktor hormonal maupun faktor lain seperti pemakaian IUD, rokok maupun usia yang tua. Gambaran klinisnya itu tidak khas, nyeri sedikit dapat ditemukan di bagian perut bawah. Apabila terjadi kehamilan ektopik terganggu, maka akan tampak sakit perut yang mendadak, pendarahan pervagina, nyeri goyang yang positif dari USG gambaran uterus tidak ada kantong gestasi dan ada gambaran kantong gestasi berisi embrio di luar uterus untuk diagnosisnya itu anamnesisnya yang penting Haid biasanya terlambat untuk beberapa waktu Adanya nyeri perut bawah Ada nyeri bahu, tenesmus Pendarahan pervaginam setelah nyeri perut Labnya akan tampak pada pemeriksaan HB dan HT Bila menurut, kemungkinan bisa KIT leukosit bila meningkat bisa terjadi berarti adanya pendarahan. Bila lebih dari 20 ribu, maka terjadi infeksi pelvic. Pada tes kamila, bisa positif ataupun negatif. Bila negatif berarti uh, telah terjadi kematian hasil konsepsi, kemungkinan. Juga dapat dilakukan pemeriksaan kuldosentesis untuk tahu apakah dalam kalfung Douglas ada darah atau tidak. Bisa juga dilakukan laparoskopi. Untuk terapinya dari kamila ektopik sendiri adalah laparotomi. Yang ketiga ada mola hidaritosa. Definisinya adalah suatu kehamilan yang berkembang tidak wajar di mana tidak ditemukan janin dan hampir seluruh fili korealis mengalami perubahan berupa degenerasi hidropik. Diagnosisnya pastinya ada amenore, tidak head. Adanya pendarahan pervaginam. Uterus lebih besar daripada usia kehamilan. Tidak ditemukannya tanda kehamilan yang pasti seperti bolot temen maupun detak jantung janin HCG yang meningkat dari penulisan USG akan tampak seperti badai salju atau nama lainnya snowflake pattern atau seperti sarang lebah yaitu honeycomb untuk terapinya itu sendiri harus adanya perbaiki KU perbaiki shock dengan transfusi darah menghilangkan atau mengurangi penyulit seperti pereklamsi maupun tiroksikosis kemudian bisa dilakukan vakum kuretase histerektomi dan perlunya pemeriksaan HCG ulang karena dia akan meningkat banget yang kemungkinan akan kalau misalnya dia terlalu tinggi kemungkinan bisa penyebabnya adalah tumor itu bahasan kita tentang pendarahan pada kamila muda jadi ada abortus ada kamila ektopik maupun mola hidari semoga bermanfaat bahasan kali ini jangan lupa di subscribe like dan komen dan salam hidup sehat